Assalamualaikum. Kali ini Dapur Aksa menyajikan nasi goreng merah ala abang-abang yang di pinggir jalan ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Tonton videonya sampai habis ya, agar kalian tidak ketinggalan tentang tips dan triknya. Bahan-bahannya yang digunakan antara lain dua porsi nasi putih, satu butir telur, saus tomat, bakso, satu sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap bubuk, setengah sendok teh merica, satu sendok teh raja rasa, kecap manis secukupnya, serta 2 siung bawang putih. Pertama-tama kita geprek dulu bawang seperti ini. Di sini saya geprek, kemudian cincang halus, di sini kita panaskan minyak secukupnya saja, kira-kira 3 sendok makan. Setelah panas, kita ratakan minyak seperti ini. Kita masukkan telur. Di sini kita goreng sampai kering. Orak-arik telur seperti ini. Setelah agak kering, kita masukkan bawang putih. Kita tumis kembali. Kita tumis sampai harum, sampai kering. Di sini bisa ditambahkan ayam atau yang lain ya. Setelah kering seperti ini, kita masukkan nasi putih. Kita aduk rata dulu. Di sini kita dengan api besar ya. Setelah rata seperti ini, kita masukkan bumbu-bumbu yang lain. Baksonya kelupaan, di sini kita masukkan 1 sendok teh garam. Peres ya segaramnya. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh merica. Kita aduk kembali, kita goreng dengan api besar. Seperti ini kita ngaduknya nasi goreng. Setelah tercampur rata, kita kecilkan api. Kita beri saus tomat. Di sini saya memakai 2-3 sendok makan. Untuk yang mau pedas bisa juga ditambahkan saus sambal ya. Di sini saya hanya menggunakan saus tomat. Kita aduk rata seperti ini. Kemudian kita tambahkan saus raja rasa 1 sendok teh.
kecap manis secukupnya. Di sini saya sedikit karena saus tomatnya sudah manis, jadi jangan terlalu banyak kecapnya. Kita goreng lagi sampai tanak, sampai kering. Harus diaduk-aduk seperti ini biar tidak gosong. Gorengnya kita balik seperti ini ya. Kita goreng sampai tanak. Ini kelihatan tidak lengket. Kalau kita tahu caranya memasak nasi goreng, tip dan triknya sudah pernah saya share sebelumnya di video sebelumnya ya. Nasi gorengnya sudah jadi seperti ini nasi goreng merah. Teman-teman bisa mencobanya di rumah sendiri. Di sini saya tambahkan telur mata sapi. Kita icipin dulu gimana rasanya. Enak sekali, manis, gurih. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.